Halo, selamat pagi guys. Sekarang jam 7.30 dan selamat datang lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini adalah hari pertamaku bakalan melakukan touring ya. Bakalan melakukan touring kemana? Yaitu touring ke Sumatera lagi. Ya, apa yang kalian request itu yang minta-minta, kapan nih bang touring ke Sumatera lagi? Kapan nih? Ya, sekarang aku bakalan touring lagi ke Sumatera guys. Oke? Ya, tampak lebih berbahagia hari ini ya, karena terlepas dari kesibukan-kesibukan kerjaan dan sekarang ada waktu nih, bisa pulang. Nah, kenapa aku pulang ke Sumatera, atau pulang kampung, atau touring ke Sumatera lah bisa dikatakan gitu ya. Ya, karena adikku mau menikah guys. Abangnya belum menikah, sedih banget ya. Sedangkan adiknya mau menikah. Jadi adikku mau bakalan menikah itu akhir Februari ya, jadi aku pertengahan Februari ini, tepatnya di tanggal 12, bakalan melakukan perjalanan ke Sumatera. Tentunya dengan ya GSX Bandit. Dan akan pertama kali aku bawa ke Sumatera. Walaupun harus diakui ada sedikit trouble yang perlu diselesaikan, tapi alhamdulillah ya masih bisa diatasi lah dengan baik ya. Kalau misalnya ada kendala mungkin bisa diatur di jalan nantinya. Oke. Jadi simak terus ya guys videonya sampai akhir. Semoga banyak yang nonton dan juga videonya naik nih. Silakan share ya ke teman-teman kalian yang senang touring juga nih, biar makin rame channel ini gitu. Setelah hampir 1 tahun tidak touring ke Sumatera, akhirnya saya bisa touring lagi teman-teman. Walau mungkin kalian akan sedikit bosan, kok touring ke Sumatera mulu sih? Kapan nih touring ke tempat lain? Sabar teman-teman. Ini pun saya touring karena adik saya mau menikah. Kalau tidak ada agenda ini, saya pun mungkin gak akan touring. Maklum, saya hanya pekerja yang menggantungkan rezekinya di sana. Jadi tentu terbatas waktu dan biaya buat touring kemana-mana. Hehe. Tapi semoga ada rezeki deh supaya bisa touring ke pulau lain. Amin. Sedikit informasi, guys. Jadi ban depanku ini rasanya gak center gitu ya. Jadi apa ya bahasa, giol-giol gitu loh. Selalu aja ada masalah ketika perjalanan aja. Dulu GSX R itu dia masalahnya di komstir yang gak benar pemasangannya. Terus ini ban depannya malah gak ya, giol-giol. Padahal komstir baru. Terus leker aman. Kemudian velg udah di press ya, waktu itu sempat peyang juga. Nah ternyata bannya ini sekarang nih, semoga aja tidak terlalu mempengaruhi ya, walaupun agak kerasa kadang ketika ngerem ya. Nah ya, tapi nanti kalau misalnya semakin gak enak ya harus ke bengkel lagi sih, harus disenterkan atau dibenerin lagi posisi bannya. Semoga aja ya tidak ada masalah. Padahal bannya masih baru ya, cuman memang tahunnya tahun 2020 ya, jadi udah umur 3 tahun, ban Pirelli Angle City. Ya, semoga aja tidak mengganggu ke perjalanan ini. Amin ya Allah. Setelah dipikir-pikir, saya akhirnya memutuskan untuk mengganti ban depan. Karena setelah saya cek di bengkel, ternyata ban depan saya ini sudah tidak simetris, yang membuat ban berasa geol-geol ketika ngerem. Saya ganti ban depan merek PRC X1, yang mana ban ini pernah saya gunakan ketika touring ke Sumatera naik Suzuki GSX R150 tahun lalu. Cukup kecewa sih dengan ban yang baru saya pakai sekitar 2 bulan ini. Tapi ini jadi pelajaran bagi saya untuk tidak lagi membeli ban tahun lama yang sudah berumur 3 tahun. Ternyata merek bagus itu tidak menjamin ban akan aman, tapi faktor umur ban inilah yang terpenting. Thank you.
Oh iya, untuk episode 1 ini, rute perjalanan saya dimulai dari Jogja menuju jalur Pantura via tol Kayangan, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Katanya, jalur ini termasuk jalur ekstrim dengan tanjakan yang curam. Bahkan buat yang baru belajar motor atau mobil, sebaiknya jangan coba jalur ini. Hal inilah yang membuat saya penasaran sekaligus mencoba rute berbeda dari biasanya. Hari Minggu disertai dengan apa ya? Sekelompok partai atau apalah itu namanya yang bikin ya geber-geber. Nah, itu tuh. Geber-geber di jalan yang bawa-bawa bendera partai merah biasanya itu, kalian tahu lah ya. Atau kadang juga pernah tuh partai hijau di Jogja juga ada nih. Ya di Magelang juga sama aja. Konvoy gitulah. Tapi gitulah. Bikin rusuh tuh, apalagi motor dua tak tuh dipasangin knalpot yang sangat-sangat-sangat berisik dan bikin ya telinga mau pecah rasanya. Kenapa ya harus ada kayak gitu kampanye gituan? Wah, keren ya teman-teman. Mantap. Hijau. Ini kawasan ini nih. Mendekati Borobudur, Candi Borobudur. Emang kalau pemandangan gini bikin demen sih. Enak. Seger. Ya kalau jalan kota sudah lah. Ampun-ampunan aja lah. Wah, jalurnya mantap coy. Jalannya juga overall bagus ini. Dan sejuk pastinya. Sekarang udah jam 10.20. Sejuknya, masya Allah. Ya, sayang sekali dengan keindahan jalan seperti ini, tapi hujan gerimis telah tiba. Kelihatan tuh gelap ya, tapi nggak sepenuhnya gelap sih di bagian sana tuh, itu sebelah kiri tuh cukup cerah ya. Nah, semoga aja tidak ada hujan di sana. Sekarang ini ada dingin nih, Jalan Sapuran Salaman, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan sudah jam 10.43. Sempat gerimis sih, dan ini berhenti bentar. Tapi ya udah, kayaknya udah reda ya. Kita lanjutkan lagi lah perjalanan. Pasar Sapuran Wonosobo. Oh, ini daerah Sapuran ini. Sapuran Wonosobo. Oke, akhirnya tembus juga masuk ke jalan besar menuju kota Wonosobo. Kalau ke kanan tadi itu ke Temanggung sih. Wonosobo, tempat yang ya cukup dingin kalau tinggal di sini nih.
Pernah juga sih aku di sini beberapa hari ngajar, ada kegiatan. Ya lumayan sih, air mandi dingin, airnya dingin. Jadi kadang nggak perlu pakai AC kali ya. Masih lebih dingin Diengnya sih. Karena nanti ini ke atas lagi nih. Dari Wonosobo ini kita bakalan ke Dieng, lalu tembus ke tol Kayangan gitu ya. Ke jari Wonosobo. Wonosobo. Ya. Beginilah Wonosobo. Ada yang tinggal di sini enggak? Mungkin yang nonton orang Wonosobo, komen ya. Salam kenal. Wonosobo. Tapi aku pernah mendapatkan pengalaman buruk di sini nih. Ketika di SPBU. Padahal cuman wudu doang, ya kan, untuk sholat. Disuruh bayar. Katanya air gak gratis sih. Astaga lah, aneh emang. Wah, ternyata kalau mau masuk ke Dieng itu ada tempat ini tadi ya, tiketingnya tadi. Aduh, aku gak ngerekam lagi. Tempat tiketing ininya, pembayaran gitulah. Tapi syukurnya tadi aku bilang kan, aku gak ke wisatanya gitu, cuman lewat doang ke Pantura gitu kan. Udah, akhirnya disuruh lewat aja, mantap. Lumayan kan, 10.000 tadi kalau gak salah. Mantul. Tapi kalau kalian mau ke Dieng ya bayar ya. Tapi kalau cuma lewat aja sih enggak, tinggal bilang aja lah ya. Tinggal bilang, ini saya cuma lewat aja pak gitu. Bukan mau ke wisata gitu. Begitu. Keren ya. Ada di Dieng, Kecamatan Kejajar, itu namanya di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, nama lokasinya. Ya, ini jalur mendaki, lumayan tadi mendakinya. Tapi lihat guys, pemandangannya mantap banget. Sawah-sawahnya, iya sih. Tapi, ya yang menjadi masalah adalah sampah. Sampahnya ada di mana-mana nih. Sayang sekali ya. Padahal tempatnya bagus view-nya. Tapi malah sampah ada di mana-mana. Salah satu kelemahan Suzuki GSX Bandit ini adalah ketika di tanjakan yang macet. Jujur, saya kesulitan mengendalikan motor ini. Karena tipe mesinnya overbore, membuat motor ini lemot di RPM bawah sehingga saya harus sering main di RPM atas. Gila sih. Ini negeri di atas awan beneran emang nih. Buset, Masya Allah. Kapan nih kalian kesini terakhir guys? Ada yang udah pernah kesini kan? Kalau yang belum, yuk kesini. Mantap nih.
Walah, ini perusahaan ini PLTU apa ya? Kayaknya PLTU deh ya. Yang tahu komen dong. Jalan menuju tol Kahyangan. Tadi tuh sempat salah jalan aku. Nah, akhirnya baru balik lagi jalan yang ini. Lumayan jauh tadi ya, bro. Ada berapa ya? Sekitar 7 kilo kayak lewatan. Akhirnya masuk ke jalur ini, jalur tol Kahyangan. Tanjakannya. Semoga aja aman-aman di sini, guys. Wow, dataran tinggi. Nah, ini dia negeri di atas awan. Akhirnya sampai juga di tol Kahyangan. Tapi belum nyampe tulisannya ya. Kayaknya tulisannya dari arah sana deh, dari arah timur, barat deh. Wow, yang punya ketinggian susah nih. Akhirnya saya tiba di tol Kahyangan, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di mana lokasi ini berada di ketinggian 1700 mdpl. Asli, ini ekstrim dan sangat menguji nyali, riding di jalan ekstrim ini. Kalau diperhatikan dari Google Earth, jalur menuju tol Kahyangan ini terlihat jelas medan jalan yang dilalui begitu curam dan tikungan yang cukup tajam. Terutama dari arah Pantura menuju lokasi ini, tanjakannya panjang banget teman-teman. Jadi kalau mau ke sini, harus pastikan kondisi kita dan kendaraan dalam keadaan sehat. Untuk pemula, saya sarankan mending jangan coba-coba deh lewat sini dulu. Ekstrim, oi. Ya, mantap guys, akhirnya pertama kali lewat tol Kahyangan. Setelah selesai makan bakso, cukup menghangatkan perut. Sekarang kita jalan lagi, guys. Dan ini katanya bakal banyak banget turunannya.
ada 3 titik katanya turunan yang lumayan. Kayaknya sih kata dari Abang Bakso tadi. Ya udah, nanti supaya remnya tidak terlalu panas, makanya kita nanti berhenti dulu pendinginan. Tapi jangan dikasih air, guys. Nanti malah merusak merusak sakramnya. Ya kalau motor yang ada motor kopling kan engine brake-nya ada ya. Jadi itu cukup membantu juga sih. Lumayan turunannya tadi ya. Enggak kebayang sih kalau pas naik gimana. Tapi kalau ini udah datar. Tadi udah ngelewatin satu turunan kayak gitu. Dan jalannya ini ya relatif kurang bagus. Jalan beton. Gila sih. Ternyata cukup, bukan cukup sih, kayaknya memang benar-benar ekstrim juga ya. Tadi pas tanjakan kerakalan tadi tuh lumayan sih. Ya makanya orang susah naik ya, dan mendakinya tuh panjang. Terus harus ada ancang-ancang gitu. Wow, ekstrim sih. Kayaknya aku bukan tipikal rider yang sebegitunya sih. Ya beraninya nggak berani banget juga sih kayaknya. Masih mikirin keselamatan lah, karena belum terbiasa aja itu. Sekarang saatnya istirahat ya, sholat dulu. Dan sekarang udah jam berapa ya? 3.17. Ya, sholat jamak qasar. Takhir ya, zuhur dan asar gitu. Nah ini aku ada di SPBU yang ada di daerah Limpung. Ini SPBU namanya Harapan Trimitra Limpung. SPBU Harapan Trimitra Limpung ya, di daerah Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya cukup melelahkan. Tol Kayangan emang luar biasa sih, ekstrim ya menurutku ya. Bukan cukup sih, lumayan beneran ekstrim sih. Kalau baru pemula memang gak direkomendasikan sih, apalagi kalau mobil ya. Begitu. Gak kebayang sih kalau dari sebaliknya. Kalau tadi kan aku lebih banyak turunan ya. Kalau mendaki juga ada, tapi gak sebanyak turunan sih. Gitu. Syukurnya udah ganti ban. Kalau gak ganti ban gak kebayang tuh giol-giolnya parah banget ya. Dan alhamdulillah sih kondisi tasku aman, gak ada kendala di knalpot, nggak ada kena ya, nggak ada kebakar lah itu, karena jaraknya juga udah cukup jauh. Terus juga nggak ada kena ban karena sudah dihalangi dengan adanya tali bagasi tadi gitu. Sip. Oke, kita sholat dulu di sini. Oke, kita masuk ke pantura guys. Akhirnya ketemu juga jalan lintas utara, yaitu pantura. Sekarang sudah jam 4.38, 4:30 sore. Posisi sudah di Batang, udah keluar dari jalur yang tadi ya, Limpung. Kemudian ini sudah Kabupaten Batang dan menuju ke, nggak tahu kemana. Yang penting sih ke arah barat tentunya. Sebisanya aja, karena ini memang sifatnya fleksibel ya. Jadi kalau udah memang dirasa malam untuk berhenti di daerah mana, ya udah cari tempat istirahat aja. Begitu. Menyenangkan rasanya ya. Akhirnya tembus juga di pantura. Ya walaupun memang kalau pantura tuh siang-siang panasnya. Tapi kalau di sini sih jam segini ya enak, adem juga gitu. Tapi jalannya ya gini. Monoton. Tapi variasi lah.
Tol Kahyangan udah, ya kan? Jalur gunung, jalur dingin, mendaki, menurun, belokan, ya. Sekarang jalur yang monoton. Jadi ini lagi masak air. Kita mau bikin ini nih. Teh tarik Nona Malaysia. Enak katanya. Ngeteh tarik, bukan ngopi ya namanya, tapi ngeteh tarik. Ini pertama kali masak di Alfamart. Pertama kali sih, nyoba-nyoba aja sebenarnya. Walaupun tadi sempat diliatin orang ya, ya bodo amat sih ya, kan kita nggak ada ngapa-ngapain juga di sini, kan nggak ada ngerusuh juga. Ya udah, tadi baru saya berhasil bikin teh tarik nih, mantap. Kenapa nggak ngopi? Ya karena nggak beli kopi aja, pengennya coba teh tarik dulu aja. Mantap. Sekarang udah jam berapa ya? 18.12. Jam 6.12 ya. Udah maghrib, udah mau maghrib. Ya abis ini nanti lanjut dulu bentar perjalanan sambil nyari tempat istirahat yang pas gitu. Tapi sebelum itu kita mending menikmati kopi dulu. Kok kopi sih? Teh tarik maksudnya. Oke, saatnya kita mencari tempat berhenti yang proper, yang tepat. Yang tentunya ya mendukung untuk istirahat. Ya, ada musolanya, yang ada terasnya lah gitu ya. Biar bisa rebahan di sana lah gitu ya. Semoga aman lah insyaallah ya. Aku nggak tahu sih di mana yang persis enak itu. Kalian nggak tahu nggak kira-kira di mana? Kalau tahu komen ya. Bisa jadi informasi buat yang lain juga sih. Kalau aku kurang tahu sebenarnya. Jadi ya udah cari yang menurutku cocok aja. Nanti kalau cocok ku review deh sebentar sebelum tidur. Akhirnya aku memutuskan untuk istirahat di SPBU yang ada di Pemalang. Namanya itu adalah SPBU Lingkar ya, kalau aku lihat di mapsnya gitu. Nah, jadi kenapa aku memutuskan di sini ya, karena ini lebih proper sih untuk istirahat. Walaupun ada tulisan dilarang tidur di area musola dan minimarket gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kan ini cuma di teras doang ya. Nggak mengotorin juga sih gitu, dan untuk hanya rest sebentar lah gitu ya, biar nggak terlalu diforsir untuk berjalan terus kan, karena udah malam juga gitu. Oke, begitu. Kalau ditanya perjalanan hari pertama gimana ya, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, dan alhamdulillah tidak capek juga ya, tidak capek yang berlebihan gitu, normal lah gitu, masih biasa aja. Tapi ini menjadi pengalaman baru bagiku karena melewati tol Kahyangan pertama kalinya. Bagaimana reviewnya? Ya, terbilang ekstrim sih. Tapi syukurnya kan kalau ke Pantura turunannya, dan turunannya lumayan juga sih. Tapi nggak kebayang sih kalau kebalikannya, dari Pantura ke Tol Kahyangannya itu mendakinya panjang ya. Makanya wajar di tanjakan Krakalan itu banyak yang nggak naik gitu. Apalagi ini motorku GSX Bandit yang tipikalnya overboard, main di RPM atas, jadi nggak cocok banget sebenarnya untuk menanjak gitu, karena RPM atas, RPM bawahnya lemah gitu, nggak lemot lah gitu. Oke, tapi ya tidak ada kendala untuk GSX Banditnya,
palingan cuman ban doang yang tadi terpaksa harus diganti karena ban yang sebelumnya itu geol-geol. Jadi kesimpulannya sih kalau untuk ban, jangan beli online ya. Dikhawatirkan bannya ban stok lama gitu ya. Takutnya malah jadi ya, masalah seperti yang aku rasakan. Bannya masih tebal, baru 2 bulan udah geol-geol. Enggak recommended lah gitu ya. Sekalipun mereknya bagus gitu. Oke, jadi malam ini cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya, dan semoga kalian juga senang dengan video ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nantikan video berikutnya, karena perjalanan ini masih panjang. Nantikan video berikutnya. Dan ya, selamat malam guys. Salam dua roda. Halo, selamat pagi guys. Sekarang jam 7.